Assalamualaikum, ketemu lagi di Ani Air Cooking. Kali ini saya mau buat brownies yang sangat mudah. So, ikutin terus ya cara buatnya seperti apa. Langsung saja kita mulai. Di sini saya masukkan tepung 12 sendok makan, gula halus 6 sendok makan, bisa pakai gula pasir ya. Coklat bubuk 2 sendok makan, soda kue 1 sendok makan, garam, jika tidak ingin pakai garam bisa di skip ya, vanili bubuk 1/2 sendok teh, lalu saya aduk dulu seperti ini biar semuanya tercampur merata. Masukkan susu cair 300 ml, mentega cair 5 sendok makan, untuk cetakannya sendiri saya olesin dengan mentega tipis-tipis saja seperti ini. Langsung saja saya tuang adonan tadi. Kukus selama 35 menit dengan api sedang. Nah, ini sudah masak. Langsung saja saya tusuk dengan tusuk sate atau lidi. Jika dia tidak lengket, berarti dia sudah matang. Untuk toppingnya saya memakai coklat dar, di sini 150 gram, susu sekitar 4 sendok makan, karena ini sudah dingin jadi saya keluarkan dulu dari cetakannya. Coklatnya sudah meleleh, jadi langsung saja saya angkat. Coklatnya ini masih panas, langsung saja saya tuang, tidak perlu tunggu dingin. Langsung saja di sini saya coba. Kelihatan banget ini sangat lembut, lumer. Dari bahan ini semuanya sangat pas. Brownies anti gagal ini sangat-sangat lembut, manisnya pas. Dijamin Anda sangat suka. Yang tidak suka memakai telur atau terlalu banyak bahan, coba brownies ini ya. Jangan lupa juga selalu dukung channel Ani dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video Ani yang baru. Terima kasih.